Karena ilmu merupakan nur, cahaya, macam cahaya lapu pelita ni lah. Tambah lagi lapu, lagi cerah. Tambah lagi, lagi cerah. Nah, begitulah. Sebab itu Nabi SAW diperintah oleh Allah Ta'ala pun, Rabbi zidni ilma. Tengok ulama istinbat pada ayat tu kata, cuba tengok. Allah perintah suruh minta. Akan Nabi SAW suruh minta tambahkan lagi ilmu. Walha diri dia tu, Allah beri ilmu kepada dia tu limpah meruah, dia panggil. Mana kata limpah? Satu kali dia mimpi, dia diberi laban minum, diberi susu, dia minum dalam mimpi dia. Gak mimpi oleh Nabi-Nabi satu bagai wahyu. Lapan bagai wahyu, antaranya wahyu secara dapat dalam mimpi. Dia mimpi dia diberi laban minum. Hingga dia minum, limpah tubuh dia laban susu dia minum, tubik ke lubang bulu roma. Susu dia minum banyak. Lebih lagi sedikit dalam bekas yang dia minum, baki lagi dia beri pada Umar. Umar minum. Ini satu pada kelebihan Sayyidina Umar. Kemudian disoal dia, ya Rasulullah, apakah takbir laban yang diminum itu, apa ibaratnya? Karena wak ibarat kena ke apa tu? Maka dia kata, itulah ibarat daripada ilmu. Allah Ta'ala beri kepada aku sebegitu banyak lipah. Ibarat aku minum susu lipah. Lipah ketubik berapa bulu roma. Dalam keadaan begitu, Allah perintah lagi suruh minta. Hei Muhammad, mendoa. Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Zid. Saya kata, tamah olehmu ni akan aku ilman. Tengok, dengan nakirah. Ilman, pengetahuan. Ini ulama kata, cuba tengok, tara dia lipah wahyu ke nak apa. Saya ajar suruh dia berdoa, minta tamah ilmu. Sebab itulah kita tak boleh nak kata, cukup ilmu. Cukuplah, tak payahlah mengaji banyak, tak perlu. Jangan kata begitu, berlawan besar. Dengan hak Allah perintah, suruh Nabi berdoa, minta tamahkan ilmu. Sedangkan ilmu dia tu limpah. Ini mana kata, ilmu ni tak habis-habis. Dengan siapa matilah. Sahabat dalam isyarah hadis, utlubul ilma walau bicin. Riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman dia tu. Kamu carilah ilmu. Rayah walau jauh, seolah-olah tempat kamu tak ada. Tempat kamu tak ada. Dalam negeri kamu tak ada. Hingga siapa? Luar negeri. So, terik di Cina tu ada. Kamu kena pergi walaupun ke Cina. Itu rayah dianya. Dan satu boleh tengok di hadis tu kelebihan Cina. Tahu? Nampak orang bahasa Cina ni satu kelebihan ada di dia tak? Kelebihan Cina panam negok panai. Kelebihan orang bahasa Cina. Siapa lah hadis sebut? Walau bicin. Tu. Walau bicin. Sin dia tulis tu. Tengok siapa dah ni kalau pergi Mekah. Orang Arab kata mana? Dunia sini dia kata hari ni. Dunia Cina dia kata gitu. Apa tu? Kita teringat. Ni hadis. Ada isyarat weh. Ada isyarat. Itulah mana kata walau jauh ke negeri Cina sekalipun mu kena cari, mu kena cari. Fardu takdir kalau tak ada, walau ada, ada dah tempat kita pun ada dah. Itulah nauyata menggalakkan supaya kita dengan ilmu ni jangan kita rasa kenyalah. Dan kita mengaji menjadi ilmu yang daripada yang mursyid lah. Barulah huraya tu kita dengar pun jadi paham. Kalau tidak, ya kadang-kadang jadi syubhat, jadi keliru. Jadi keliru. Itulah di antaranya. Sebagai mencukupi masa kita, rasanya sekadar itulah saja dulu deh. Masa kita pun cukuplah. Sekadar itu saja. Apa saja yang kita dapati, yang kita dengar dan disampaikan, semua itu dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga kita mempohonkan apa yang kita dapat diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi manfaat kepada kita bersama. Dengan sekadar itu saja, sudahilah dengan apa yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.